Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, saya akan terus mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semua yang selalu mensupport channel ini untuk terus berkembang dengan cara nonton videonya, like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan kebaikan kawan-kawan semua selalu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan semua selalu diberikan kesehatan, murah rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kan kawan, video kita kali ini atau sekarang udah malam ya, jam 10 malam. Yaitu makan nasi jumbo kawan ya. Ini nasi putih banyak kali porsinya nih. Ini porsi untuk 2 orang saya makan ya kawan. Dan dicampur kita makannya dengan ini ada ayam bakar. Tadi saya beli di Arifin Ahmad itu harganya 13.000. Ya, kita buka ya kawan ya. Ini kayak ini. Oke. Ya, nah ini ya kawan, ini ayam bakar bagian dadanya. Terus ada cabenya. Kita taruh di pinggir aja ya. Cabenya 2 kawan nih, kita masukin juga. Terus ada lalapan. Aduh, jatuh deh kawan. Nggak salah lagi ada kerupuk ya. Oke kawan-kawan, ini udah ada ya. Oke, seperti biasanya, sebelum kita makan, kita selalu berdoa supaya makan kita ini menjadi berkah, tanda rasa syukur kita kepada Allah, dan juga menjadi darah daging dalam diri kita ini ya, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar, amin. Dan jangan lupa cuci tangan, maaf ya kawan. Ini. Oke, ember. Oke. Kita coba dulu mentimunnya. Enak apa?
Alhamdulillahirrabbilalamin. Allah, terima kasih atas nikmatmu hari ini, Allah ya Rab. Begitu ya kawan, memang pedas sekali. Nasinya udah habis ya, ayam juga udah habis. Kerupuk juga udah habis. Cabainya pedas sekali, serius. Oke kawan-kawan, terima kasih kepada kawan-kawan semua yang selalu support channel ini untuk terus berkembang dengan cara nonton video yang like, komen, dan subscribe ya. Mudah-mudahan kawan-kawan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kawan-kawanku, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.